Kembali lagi di Kalong Show. Di video ini gue akan memberikan reaction gue untuk lagu Mahal Ini yang judulnya Buru-Buru, yang ada di album Fabula ya. Di video ini gue hanya memberikan ekspresi gue doang. Silakan teman-teman menerka-nerka kira-kira gue suka atau enggak sama lagunya. Barulah gue akan kasih komen pada saat di video yang tulisannya review ya, Buru-Buru review ya. Dan lagu ini diciptakan oleh Mahal Ini, ada Rizky Febian juga, kemudian ada Kamga, dan juga Kenny Gabriel. Sebelum video ini dibikin, gue belum pernah mendengar single Buru-Buru ini seperti apa. Ya, jadi gue memang sengaja menahan diri gue supaya ekspresi gue bukan ekspresi yang gue bikin-bikin, ekspresi yang benar-benar keluar pada saat gue mendengarkan musiknya. Ya, nah seperti apa? Kalau udah ada nama Kamga, udah ada Rizky Febian, Kenny Gabriel gue kurang tahu ya, cuman namanya terkenal. Berapa kali gue bikin review lagu dia, cuman gue lupa lagunya lagu apa. Kayaknya akan mengarah ke musik R&B. Kayaknya, ya. Gue tidak tahu R&B seperti apa. Sejauh ini sih jujur aja, gue rada gak begitu suka sama R&B Indonesia. Menurut gue rada-rada sosok bule gimana gitu ya. Udah mendingan lo pop aja, biasanya gitu ya. Cuma gue gak tahu lagu ini seperti apa. Jadi mendingan kita denger sama-sama aja Buru-Buru seperti apa. Teman-teman silakan menerka-nerka ekspresi gue seperti apa, apakah gue suka lagunya atau enggak. Oke, langsung aja. Yuks. Kau hantui ku dengan rayamu.
Oke, penjelasan gua dan komentar gua tentang lagu buru-buru ini ada di next video yang judulnya review. Ya, seperti apa tanggapan gua, bisa beda sama, pasti beda sama teman-teman karena sesuai selera gua ya. Oke, di next video, stay kalong.